Siapa ya? Suami saya. Siapa? Suami. Sama namanya? Haji Muhammad. Ibunya siapa namanya? Ibunya namanya Sampean Ulun, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum arwah. Wis kono bimbingan menawa dhisik. Allah. Assalamualaikum. Baik, baik saja Bu. Bapaknya ini diikat. Kaki kakinya ini diikat. Terus ini di tenggorokannya ini ada sesuatu barang seperti benjolan di tenggorokannya. Terus ini ada asap tapi enggak ada apinya. Di dadanya. Assalamualaikum, Mbak. Abah. Assalamualaikum. Sama berdiri aja. Assalamualaikum. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat fisika. Iya, tapi enggak boleh dekat-dekat. Assalamualaikum. Apa? Aku sudah dengar. Pian habar kayak apa, Bahai? Bahasan di Indonesia aja. Aku belum di tempat yang baik. Sebab apa? Aku tahu agama. Iya. Agama aku bagus. Iya, benar. Terus sebab apa ya? Aku tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi aku tetap melakukan yang buruk. Aku merasa pandai sendiri. Aku merasa pintar sendiri. Terus? Aku dibuat buta. Iya, dari itu yang membuat buta siapa? Dari hidup yang sudah buta, sudah. Aku hidup buta, mati pun buta. Ya. Yang membuat buta kok siapa, Bah, dulu waktu pian gak sakit, waktu pian sakit? Itu teguran dari Allah sebenarnya. Leher pun semuanya, kaki pun, setruk semuanya, teguran dari Allah? Teguran dari Allah, ibadahku bagus. Ibadahnya bagus, semuanya ngerti. Dikata sebabkan apa bagian untuk pelajaran kami yang masih hidup, Bahai? Karena aku merasa pintar. Merasa pintar, Bu, karena merasa baik sendiri. Miring sombong. Aku sombong, aku sudah dikasih teguran. Aku dibuat buta, tapi aku tetap sombong. Kelihatan mata saya makin baik sekali. Tapi dalam hati dan pikiranku, aku selalu merasa lebih baik daripada yang lain. Itu tidak boleh. Tidak kena santet, Kak. Tidak. Mungkin ada, tapi yang paling besar itu sebenarnya teguran dari Allah. Yang untuk yang duduk mau berak tuh mau membuang hajat di atasnya lampu bohlam sampai hancur seperti abu itu apa, Bah? Apakah itu santet kah apa, Bah? Aku juga mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Nah, kesalahanku di situ. Aku tahu agama, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi karena kepintaran agamaku, aku jadi penasaran dengan ilmu-ilmu lain. Waktu pian meninggal, waktu dimandikan, kenapa di atas ada petir-petir apa? Itu salah satu ilmu yang aku pelajari. Aku mencoba membidik orang dari jauh. Termasuk aku, kakin pelet. Maafkan aku. Itu saking aku ingin. Aku merasa aku semua ilmu bisa. Ilmu agama jangan ditanyakan lagi. Aku sangat fasih. Makanya aku penasaran dengan ilmu-ilmu lah. Aku berusaha membidik orang dari jauh. Ternyata itu berhasil. Sampai kematianku ada petir. Itu Allah murka. Kematian dia sangat bagus sekali, Bahaya. Kenapa jadi seperti itu? Allah murka. Apakah anak-anak pian juga tidak dendam dengan pian? Apakah anak-anak kamu
tidak dendam sama Abah? Tidak tahu. Apakah doa selama ini sampai, Bah? Doa pasti sampai, tapi belum bisa melebur semua dosa-dosaku. Dadanya penuh dengan api, Bu. Panas dadaku. Jadi dadanya ini penuh dengan api yang membara. Ketika dapat ilmu itu, aku coba ke temanku. Aku bidik, dia sakit benar. Siapa yang kamu bidik? Laki-laki, aku lupa namanya. Aku hanya mengetes ilmuku sebenarnya. Sangat luar biasa, Bu, dibuat di masyarakat situ. Lalu kenapa terjadi seperti ini? Makanya aku berpesan, kamu kan ibadahnya juga bagus. Jika ada keinginan dari dalam hatimu untuk mencoba ilmu-ilmu lain atau ilmu gaib, jangan dituruti. Jangan iseng-iseng. Apa yang disuruh di buku-buku kalian kan semua beragama kenal. Tuntunan. Kepalaku juga sakit sekali. Aku dipalu sama malaikat karena aku dikasih kecerdasan tapi untuk yang salah. Sakit sekali kepalaku. Sembuh ya, Pak. Mau saya apa sempurnakan rumah kuning sini, Mbak. Aku ingin bisa melihat waktu hidup kenapa buta, mati pun buta. Itu tidak kena santet, Kak. Secara mendadak begitu kena santet. Itu sebenarnya ilmu yang aku coba-coba balik ke aku sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya, Kak. Makanya aku bilang tadi itu teguran dari Allah. Aku hanya selalu penasaran dengan ilmu-ilmu tertentu. Tapi doa, setiap buta, setiap apa pasti sampai tuh. Pasti sampai. Waktu malam Pian meninggal tuh di setiap ruangan ada air menetes seperti air mancur tuh apa? Aku tidak tahu. Di kamar Pian tuh. Sebelum aku meninggal atau? Sesudah meninggal malamnya, Pian meninggal. Ada seperti menetes air keruh. Aku sudah tidak tahu, tapi itu pasti teguran dari Allah. Semuanya teguran semua. Iya. Aku di mataku ada haram. Karena aku berbuat ilmu gaib juga. Astagfirullahaladzim, Allah. Kenapa main seret? Aku sudah bagus agamanya, lalu ada bisikan. Kamu akan bisa mengendalikan orang dari jarak jauh. Aku pernah coba untuk memaafkan aku. Aku ikhlas, aku ikhlas. Tidak ada yang lain, pesan-pesan. Pesan-pesanku ikuti saja menurut hadis dan Al-Quran yang benar. Jangan turuti nafsumu. Kamu suka bingung ya. Harus berpedoman dengan agamamu yang benar. Jangan terlalu ikut campur. Jika kamu diberi ilmu atau kecerdasan yang lebih, jangan sekali-kali untuk membodohi orang atau membidik orang dengan hal yang tidak bagus. Termasuk adingan impian kamu sakit semua. Aku tidak berniat menyakiti. Aku hanya mengetes ilmuku saja. Maafkan aku. Maafkan saya bilang sama dengan impian namanya ya. Itu bisa dihilangi dari badan mereka. Mandi saja dengan air garam. Siapa yang mandi? Semua yang kena bidikku, termasuk saudara, mandi dengan air garam selama 40 hari berturut-turut. Curiga ading-ading piannya. Yang percaya saja, termasuk kamu, biar kamu tidak gelisah dan bingung. Mandilah dengan air garam selama 40 hari. Dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat pendek lainnya masing-masing 7 kali. Insya Allah nanti akan luntur semuanya. Kerja itu bisa meringankan pian, bisa meringankan sampean ya. Kepalaku sakit sekali, istriku.
mintalah ampun kepada Allah. Setiap malam aku mintakan ampun. Bahkan semua apa andil-andil pian. Yatim piatu. Masalah emas kayak apa-apa yang dititipkan pian itu membuat pian terceratkah atau gimana? Tidak apa-apa. Kata bapak itu, pian ikhlaslah yang itu tidak masalah buat pian. Tidak masalah. Alhamdulillah. Ya. Aku paling diberat asapnya yang aku mencoba ilmuku ini. Ya Allah. Udah, kalau misalkan seandainya adik pian suruh mandi air garam bisa meringankan semuanya. Insya Allah. Aku kan berusaha semampunya ya. Karena tapi, niatku tidak jahat, aku hanya mengetes. Tapi aku hendak berbohong sedikit kepada mereka agar mereka tidak curiga kalau aku habis bertemu lawan pian lah. Tidak apa-apa. Aku cuma hendak bilang bermimpi ketemu ya. Pian kah itulah. Ya, itu ya. Lebih baik. Mm-mm. Tapi tidak kena santet, tidak. Pertama semua tidak. Yang aku kirim kembali ke sampai katal-katal padaku. Katal semua. Disebabkan oleh apa-apa? Ini aku dias. Pakaianku belatung. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Semuanya enggak baik-baik saja, Bu. Ini kalau belatungnya sudah keluar, memburai di badannya, kembali lagi nang tubuhnya. Ya, nanti saya ada Tuhan ke gunung ya. Mudah-mudahan doa selalu sampai kan, Bu. Doa pasti sampai, tapi belum bisa menembus semua dosaku. Doa dari anak Bu pun sampai semua. Aku tidak tahu dari siapa yang jelas ada. Adalah. Tolong aku ya. Maafkan aku. Di sini. Cuma masalah ini aja lah, Bang. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Enggak lepas ya, Bu, kasihan ya. Assalamualaikum. Iya. Namanya Sinten, Bu. Kayak langsung krop semua buta, krop langsung semuanya Bu, langsung iya. Mendadak, makanya aku penasaran iya. Barangkali ada santet ada tuh yang lebih baik tuh lebih banyak tuh dari ujian dari Allah tadi, balik ke dia tadi sendiri. Apa yang diceritakan kalau aku lihat orangnya sebetulnya banyak cahayanya buat bagus ya, agamanya tuh bagus. Mas apa Pak mana ya yang Gus itu yang dulu sama Nana itu apa Kori tahun tuh anukan sama tuh cara penuh. Ini Bapak nih. Bahasa Indonesia, Bu. Maksudnya dulu, Bu? Maksudnya dulu jadi koris se-nasional nih Bapak ini nih. Nah, iya anggapannya bagus, Bu. Lah iya. Makanya, Bu. Cuma Bapak ini punya ilmu yang semua dicoba. Dicoba, semua. Jadi kayak lempar. Lah makanya aku melihatnya, mohon maaf aku cerita. Aku lah kalau aku melihatnya ada cahaya sebetulnya di tubuhnya bersih tapi dikotori dengan api yang membara di sini itu. Api itu salah satu ilmu. Yang membuat egonya tinggi dan ingin menguasai sebetulnya. Serahkan. Dan tidak mau dikalahkan sama siapa-siapa. Kalau ada orang lain yang mengungguli dia langsung cek. Langsung jatuh cinta Bu. Kenapa ya? Aku kaya. Iya, Ibu. Begitu, Bu. Ibu, permisi. Ibu, permisi izin untuk didokumentasikan boleh, Bu ya. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, ini buat pembelajaran buat yang lain.